أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما سواج من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما سواج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
وعيداً شرق السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول Kita aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT berkenan memberikan syafaat kepada beliau dan keluarganya nanti di yaumil akhir. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan baca Al-Quran, Al-Quran dan pasangan Al-Quran nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada Bapak Ibu dan keluarganya. Ketika pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, artinya Ar-Rahman Maha Pengasih. Turunnya di Mekah, suratnya Makkiyah dan ayatnya 78 ayat. Terakhir kemarin hari Jumat kita sudah sampai pada ayat 29 30 ya, yang berbicara bahwa Allah SWT senantiasa sibuk mengatur makhluknya, dalam pengertian makhluk-makhluk itu sebetulnya butuh kepada Allah, kata-kata setiapnya minta kepada Allah. Jadi segala sesuatu, entah itu matahari, entah itu bintang, entah itu bumi, bulan, pohon-pohonan, apapun juga di alam semesta ini, semuanya ada karena Allah SWT mengadakannya. Dan Allah mengadakannya melalui rahmatnya. Sehingga dikatakan dalam sebuah ayat, rahmat Allah wasi'at kulla syai. Jadi tidak ada satupun yang tidak terliputi oleh rahmat Allah SWT. Jadi setiap apapun juga, bukan hanya pohonnya, tetapi bagian-bagian terkecil dari pohon. Seperti misalnya unsur-unsur terkecil yang membentuk daun, yang membentuk batang, semuanya itu adalah menerima rahmat dari Allah SWT baru bisa hadir di depan mata kita. Kalau Allah tidak memberikan kepadanya rahmatnya, maka kemudian Allah, maka semuanya tidak akan mungkin ada. Kata rahmat itu satu asal kata dengan rahman. Allah berfirman di ayat 29,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Jadi apa saja yang ada di langit dan bumi, yas'aluhu, selalu meminta kepadanya. Jadi kata-kata selalu minta kepadanya, segala sesuatu itu sedang berubah. Dari perubahan, perubahan itu sebetulnya adalah gerak dari tidak ada menjadi ada, terus-menerus. Jadi segala sesuatu itu bergerak dari tidak hadir menjadi hadir dan tidak hadir lagi. Contohnya misalnya satu sel, tadinya tidak ada, lalu kemudian hadir, lalu kemudian hilang lagi. Nah, kumpulan sel-sel inilah yang kemudian kita lihat secara makro, secara besar, menjadi pohon bambu, pohon kelapa, pohon mangga, tubuh manusia, langit, matahari, bulan, dan sebagainya. Jadi semuanya berubah sebetulnya. Dari tidak ada atau dari tidak hadir menjadi hadir di depan panca indera kita. Contohnya saya kalau kita melihat api, sebetulnya api yang kita lihat setiap saat itu berubah-ubah. Yang api yang kita lihat 1-2 detik yang lalu sudah hilang, digantikan dengan api yang baru. Itulah sebabnya begitu sumbernya habis, ya habis juga apinya. Artinya apa? Bahwa api itu berubah terus-menerus. Kita misalnya bernapas sekarang, sudah bukan nafas yang tadi lagi, nafas baru lagi. Jadi setiap kita menarik nafas itu selalu yang baru. Setiap kita menghembuskan nafas berarti menghilangkan nafas yang lama. Narik nafas lagi, baru lagi. Hembuskan, hilang lagi. Begitulah seterusnya. Dan ini terjadi pada semua yang berubah. Jadi yang disebut dengan berubah itu adalah sebetulnya proses aktualisasi dan kemudian menjadi hilang lagi. Jadi kalau menggunakan bahasanya, proses aktualisasi dari potensi menjadi aktual, kemudian aktual menjadi nihil, hilang. Jadi menjadi semuanya serba menghilang, menghilang, dan menghilang. Persis seperti kalau misalnya kita mencium aroma harum, parfum misalnya, yang kita cium sekarang itu aromanya bagus, detik berikutnya sudah bukan itu lagi. Makanya suatu saat habis juga. Ketika pancarannya sudah, sumbernya sudah habis, maka aroma parfum itu habis juga. Kenapa? Karena terus-menerus hadir, menghilang, hadir, menghilang, hadir, menghilang. Jadi tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Nah, bagaimana caranya kok bisa hadir, hilang, hadir lagi? Dari mana itu yang hadir, 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 hadir? Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Makanya setiap saat, kata-kata hari di sini kita ganti setiap saat. Setiap saat Allah SWT sibuk dalam urusan makhluknya, dalam pengertian selalu memberikan rahmannya kepada makhluknya. Makanya ayat ini pertama kali adalah kata Ar-Rahman. Ayat pertama dari surat Ar-Rahman adalah Ar-Rahman juga. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, ayat pertamanya bukan Al-Baqarah. Kalau baca surat Al-Imran, ayat pertamanya bukan Al-Imran. Surat Al-Ma'idah, ayat pertamanya bukan Al-Ma'idah. Surat An-Nisa, ayat pertamanya bukan An-Nisa. Tetapi di dalam surat Ar-Rahman, ayat pertama dan hanya satu kata, yaitu Ar-Rahman. Artinya apa? Rahman Allah yang terjadi pada setiap saat, pada saat kita berpikir dan menyaksikan sesuatu yang tadinya tidak ada atau tidak hadir, kemudian hadir, lalu kemudian hilang lagi, hadir lagi, hilang lagi, hadir lagi, hilang lagi. Begitu seterusnya. Makanya Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhan kamu yang mana kayak kamu dustakan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Kita berbicara tentang sakalan. Ada kata-kata sakalan. Jadi Mas Kaisar Bahagia, sebelumnya kita sudah berbicara tentang marajal bahrain yaltaqiyan. Kita sudah sampaikan apa itu bahrain, apa itu dua samudra yang berjumpa dan bainahuma barzahun la yabghiyan. Keduanya tetap berbeda tetapi tidak pernah saling bertentangan, bertolak belakang seperti Musa dan Harun. Iya, seperti Sayyidina Ali dan Fatimah itu suami istri tapi tidak pernah kita dengarkan cekcok. Tidak pernah kita dengarkan ribut, tidak pernah kita dengarkan salah paham. Kenapa? Karena bainahuma barzahun tetapi la yabghiyan. Karena ini adalah samudra yang dua-duanya adalah samudra yang suci. Sumbernya adalah sumber ilahiyah. Mata airnya adalah mata air ketuhanan. Nah, dengan demikian, sekalian, kata-kata an-an dalam Al-Quran tidak selamanya harus dikembalikan kepada jin dan manusia saja. Tapi bahwa jin juga ikut kepada orang sucinya manusia, iya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada satu surat, namanya surat jin. Surat jin itu berbicara tentang bahwa jin itu
mendengarkan juga Al-Quran dibacakan. Mendengarkan juga Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian kata-kata sakalam terkait dengan hadis Nabi. Ya, contohnya saya di sini, Bapak lihat ini ilustrasi kita. Ini, nih, masal ahli baiti, misal ahli baiti, perumpamaan ahli baiti adalah fikum di tengah-tengah kalian, kasafinati Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh. Ingat sebelumnya kita sudah berbicara juga tentang perahu di lautan. Ayat-ayat sebelumnya. Kasafinati Nuhin, man rakibaha najah. Man rakibaha najah. Siapa yang menumpang kepadanya, maka dia akan selamat. Sebaliknya, waman yakhlifa anha, siapa yang menyimpang, tidak ada di atasnya, gharaqah, dia akan tenggelam. Ini adalah, nanti kita lihat siapa itu ahlul bait Nabi. Di sini disebutkan, paling tidak ini adalah Allah. Ini kaligrafi ini, Allah, ini Allah, ini adalah Muhammad. Kemudian ini ada Ali, terus kemudian ini adalah Fatimah, kemudian ini adalah Hasan, kemudian ini adalah Hussein. Safinatun Najah. Nah, ini kata-kata ini nanti kita kutip dalam sebuah hadis Imam Muslim. Nabi mengatakan inni tarikum fi kumusakalain. Saya meninggalkan di tengah-tengah kalian as-sakalain, dua hal yang sangat berat. Yaitu kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa itrati ahli baiti. Dan itraku keluargaku, itrati keturunanku yaitu ahli baitku. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ma in tamassaktum bihima. Manakala kalian berpegang teguh kepada keduanya, bihima kepada keduanya, lan tadillu ba'di abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jelas keser bahagia, sayangnya hadis ini tidak begitu populer di masyarakat kita. Padahal justru inilah yang ada di dalam hadis Muslim. Yang lain tidak ada dalam hadis Sahih Bukhari atau Muslim. Nanti kita akan lihat. Allah berfirman, Sanafrugulakum ayyuhas sakalan. Apakah sakalan ini jin dan manusia? Tidak. Ya, bahwa juga bisa diartikan ke sana. Iya. Karena dua makhluk ini adalah makhluk yang Allah muliakan. Tetapi secara spesifik, ada yang diikuti manusia dan jin. Yang Nabi tadi katakan as-sakalan. Karena jin juga, kita baca dalam surat jin juga, bernabikan Muhammad bin Abdullah. Jadi sanafrugulakum ayyuhas-sakalan. Sanafrug itu kami akan mengikuti, memberikan perhatian, selalu berbuat. Artinya bertindak itu perbuatan-perbuatan kalian adalah dari kami. Sanafrugulakum ayyuhas-sakalan. Wahai as-sakalan, wahai dua yang berat. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita tidak temukan kata jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini adalah penjelasan. Kita sebut penjelasan. Ya. Jadi jin dan manusia itu apa namanya? Penjelasan. Ya. Karena tidak ada kata jin dan manusia di sana. Manusia dan jin ini tidak ada. Disebutkan saja sakalan, dua yang berat. Secara bahasa kan sakalan, dua yang berat. Jadi sanafrugulakum ayyuhas sakalan. Kami kata Tuhan akan berikan perhatian yang terus menerus kepada kalian, siapa? Wahai as-sakalan, wahai dua yang berat. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, ayyuhas sakalan, wahai dua yang berat. Jadi kemudian ditulis manusia dan jin, ya itu adalah penjelasan. Apa namanya, penafsiran daripada atau komentar daripada penerjemah. Apakah benar manusia dan jin? Bisa saja, tetapi secara spesifik kita temukan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kata sakalan kalau berkaitan dengan manusia dan jin. Ya, kalau begitu siapa aja Mas Kaisar bahagia? Kita teruskan dulu. Setelah Allah mengatakan sanafrugulakum ayyuhas sakalan, tiba-tiba fabi ayyalai rabbikum atukatiban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kalian dustakan? Rabbukuma bisa jin dan manusia karena seperti pembahasan kita sebelumnya. Artinya jemaah sekalian, nikmat Allah itu mulai daripada 0,001 sampai puncaknya itu adalah sakalan. Jadi puncak kenikmatan Allah itu berhierarki ke atas. Jadi kenikmatan Allah bergerak secara hierarki, secara gradatif, secara gradasi. Yaitu dari bawah hal-hal yang sifatnya material,
sifatnya mineral, kemudian apalagi nabat, nabati, kemudian hewani, kemudian insani, itu bergerak ke atas. Insan juga bertingkat-tingkat lagi sampai pada puncaknya insan kamil yang kepadanya Allah perintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepadanya. Dan kemudian Nabi mengatakan, kutinggalkan itu kepada kalian, yaitu sakalan, dua hal yang berat. Dan di sini Allah mendeklarasikan, memperkenalkan kepada kita bahwa yang namanya sakalan itu adalah perbuatan Allah melalui keduanya. Jadi melalui keduanya, karena Allah mengatakan sanafrugu lakum, kami akan terus-menerus bertindak, berbuat. Kalau di sini dibawa memberikan perhatian, artinya mengalirkan pengetahuan kami kepada kalian, siapa as-saqalan, wahai dua yang berat. Lalu siapakah itu as-saqalan? Lalu kemudian Allah berfirman, fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kita lihat, ini hadisnya Pak Bos sekalian. Kita kutipkan hadis dari Zaid bin Arqam. Hadis bin Arqam, sumbernya adalah HR, hadis riwayat Imam Muslim, nomor 4425, ini dua hadisnya. Sumbernya hadis riwayat Muslim nomor 4425. Saya bacakan Bapak sekalian. Ini panjang seperti hadisnya, tapi kita potong. Dari Zaid bin Arqam bercerita bahwa di suatu hari qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri suatu hari, ini yauman suatu hari Rasulullah berdiri, fina di tengah-tengah kami, khatiban dalam keadaan berkhutbah, berceramah. Di mana? Bima'in, di sebuah oase. Ma'in itu air, di sebuah tempat air, tempat pengambilan air. Yuda'a yang disebut khuman, yaitu gadir khum. Jadi namanya khum, khuman itu khum. Jadi suatu hari Nabi berdiri di tengah-tengah kami, berkhutbah. Di mana tempatnya? Di sebuah tempat pengambilan air yang bernama Khum, yang disebut dengan Gadir Khum. Gadir itu adalah tempat kuasa mengambil air, tempatnya namanya Khum, Khuman. Jadi kita sebut di Gadir Khum. Baina Makkah wal Madinati, tempatnya itu adalah di antara Mekah dan Madinah. Bainal Makkah wal Madinati, di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah. Lalu kemudian Rasulullah memuji Allah dalam khutbahnya, seperti mana setiap khutbah atau ceramah dimulai dengan memuji Allah. Fasna alaihi, lalu kemudian dia berbicara, mengulang-ulangi sesuatu padanya, wa ada wa dzakara summa. Kemudian dia memuliakan Allah, lalu kemudian menyebutnya, seperti kalau kita berceramah itu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Summa qala, kemudian setelah puji-pujian kepada Allah, Bapak Ibu yang biasa menghadiri khutbah Jumat atau ceramah pasti dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuliakannya, baru kemudian qala, berkata dalam khutbahnya ini, amma ba'du, ya, seperti Bapak Ibu dengarkan kalau orang sudah memuji-muji tiba-tiba amma ba'du. Ya, jadi amma ba'du itu artinya pemisah antara puji-pujian, biasanya syahadat, selawat, puji-pujian, baru kemudian amma ba'du, amma ba'd, adapun. Ataukah kemudian daripada itu, apa setelah amma ba'd? Ala, catatlah, ketahuilah, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi pada yang hadir di depan Nabi di Gadir Khum itu kan orang Islam semuanya, karena pulang dari haji. Tetapi ini adalah berkenaan dengan seluruh manusia sebetulnya, terlepas mereka setuju atau tidak setuju. Makanya panggilannya adalah ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Fa innama ana basyarun, maka sungguhnya seperti kalian ketahui, saya pun adalah manusia seperti kalian, basyar, manusia biologis. Ya. Yushiku an yatiya rasul rabbi. Saya sudah diberikan isyarat, saya berikan peringatan bahwa suatu saat ayat Rasulullah Rabbi akan datang kepadaku utusan Tuhanku, maksudnya malaikat. Saya pun manusia seperti kalian yang akan mendapatkan panggilan malaikat maut, kurang lebih begitulah. Sini menggunakan kata-kata akan datang kepadaku Rasulullah Rabbi, yaitu utusan Tuhanku, yaitu malaikat maut. Faujiba, dan aku harus memenuhinya. Sebagai rasul tentu tidak mungkin keberatan. Mungkin beda dengan kita. Kalau Nabi katakan tidak, Pak Uji, saya akan memenuhinya.
Nah, setelah itu baru kemudian, jadi ini isyarat dulu bahwa Nabi ajalnya sudah dekat ini. Ya. Jadi ini adalah sudah dekat. Ya, kata-kata yushiku itu secara bahasa artinya saya sepertinya ya. Saya sepertinya tidak lama lagi bersama dengan kalian. Sebentar lagi utusan Tuhan akan datang kepadaku dan saya akan memenuhi panggilan itu. Lalu kemudian setelah itu dia menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Ya. Wa ana tarikun fikum asqalain itu tadi. Wa ana dan saya tarikun meninggalkan fikum di tengah-tengah kalian asqalain dua hal yang berat. Asqal itu berat. Ya. Ini kalau Bapak Ibu rajin baca apa namanya surat Al-Qariyah itu ada kata-kata asqal di sana. Wa amma man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya. Jadi asqal itu berat. Kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang berat. Ingat, dua hal yang berat. Awwaluhuma, salah satu dari keduanya ialah kitabullah, kitab Allah. Itu Al-Quran maksudnya. Jadi salah satu daripada keduanya adalah kitabullah, kitab Allah, itu Al-Quran. Fihil huda, di dalamnya ada al-huda, petunjuk. Wan nur, ada terang yang menerangi jalan kehidupan kita, menerangi apa namanya cara berpikir kita. Menerangi juga jiwa kita. Fakhuzu, maka berpegang teguhlah dikitabilah kepada kitab Allah. Jadi maksudnya khuzu ini ambillah dengan sungguh-sungguh, peganglah dikitabilah kitab Allah itu. Wastamsiku bihi, peganglah sungguh-sungguh, berpeganglah, ambillah dan peganglah. Wastamsiku, peganglah bihi kitab Al-Qur'an itu. Fahassa alaihi kitabillah. Ini adalah penjelasan daripada pembuat riwayat Ibnu Arqam, Zaid bin Arqam, bahwa fahassa ala kitabillah. Sepertinya Rasul memberikan penekanan pada kitab Allah. Waraggaba fihi, dan menganjurkan kita untuk benar-benar mengambil pelajaran. Ya, yaitu mengulang-ulangi kitab suci itu. Ya, raggaba itu adalah berpegang teguh. Ya. Summa qala, kemudian dia berkata lagi, artinya meneruskan khutbahnya. Ini tadi yang pertama awaluhuma, berarti ini yang kedua. Yang kedua apa? Wa ahlu baiti, ingat. Wa ahlu baiti. Yang pertama awaluhuma kitabullah, kemudian yang kedua ahlu baiti, ahli baitku. Coba Bapak sekalian perhatikan ini. Setelah menggunakan kata ahlu baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti. Tiga kali Pak Ustaz. Ketika sampai kepada ahli bait Nabi, tiga kali berkata seperti ini. Ya. Jadi udzakirukumullah. Ini boleh dari sini nih, udzakirukumullaha fi ahli baiti ini. Ya. Kita jadi bagi tiga nih. Udzakirukumullah fi ahli baiti satu. Yang kedua ini lagi. Yang ketiga ini lagi. Ini. Ya, ini tiga kali. Lihat warna yang berbeda-beda. Udzakirukumullah fi ahli baiti satu. Udzakirukumullah fi ahli baiti dua. Ketiga, udzakirukumullah fi ahli baiti. Tapi Bapak sekalian, ini menjadi tidak populer. Padahal ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Muslim. Nomor hadisnya 4425. Bapak Ibu bisa cek semuanya. Tiga kali Allah mengingatkan kita. Secara harfiah artinya, udzakirukumullah. Kuingatkan kepada kalian semuanya tentang ahlul baitku. Kuingatkan kepada Allah, kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Kuingatkan kalian kepada Allah, ahlul baitku. Udzakirukumullah. Kuingatkan kepada kalian. Seakan-akan mengatakan, kuingatkan kepada kalian demi Allah tentang ahlul baitku. Tiga kali disampaikan ini, Bapak Ibu sekalian. Apa sebabnya? Karena seakan-akan dia sudah tahu, Nabi sudah, bukan seakan-akan, dia sudah tahu. Allah pasti sudah tahu bahwa nanti keluarganya disia-siakan sepeninggalnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Fatimah meninggal hanya kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sepeninggal ayahnya. Dan tak pernah diungkap kenapa dia meninggal, bahkan tidak pernah dia pertanyakan di mana kuburannya. Bapak Ibu sekalian pernah ke Mekah, yang pernah ke Madinah, yang pernah pergi berziarah haji dan ziarah di Madinah, pernahkah bertanya di mana kuburan Fatimah?
tidak pernah kita menemukan di mana kuburannya. Kuburannya misterius, sebagaimana kematiannya juga misterius dan ditutupi di sepanjang sejarah. Padahal Fatimah adalah bagian daripada ahli baiti. Begitu ya nanti suami Fatimah dibunuh dengan sangat sadis ketika sedang sholat di bulan Ramadan di Kufah. Anaknya Fatimah yang pertama Hasan kemudian dibunuh dengan cara diracun. Anaknya Fatimah yang kedua laki-lakinya Al-Hasan, Al-Husain dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Setelah dipanah berpuluh-puluh bahkan beratus anak panah tubuhnya, tombak, dilempar batu kepalanya, diinjek. Dan Mas Kaisar Baes seakan-akan tersembunyi dari sejarah. Padahal di sini kita lihat Nabi mengatakan uzakkirukum. Uzakkirukum Allah fi ahli baiti, uzakkirukum Allah fi ahli baiti, uzakkirukum Allah fi ahli baiti. Nah sekarang siapakah ahli bait Nabi itu? Ini masih sambungannya Pak Bu sekalian, hadis riwayat Muslim. Fakulna, maka kemudian kami berkata, man ahli baiti? Siapakah ahli bait Nabi? Man ahli baiti? Kan penting sekali ahli baiti. Pak bertanyalah kami, siapakah ahli bait Nabi itu? Nisa'uhu istrinya? Nisa'uhu itu artinya istri-istrinya? Ini jamak istri-istrinya? Kala ya, lah, perawi katakan tidak. Itu. Apakah istrinya termasuk ahli baitnya? Lah, kala lah. Wahimullah demi Allah. Innal mar'ata takunu ma'ar rajuli. Yang namanya wanita itu suatu saat bersama dengan ar-rajul suaminya. Al-asra di suatu masa minad dari. Jadi artinya wanita itu bisa suatu saat suatu masa bersama dengan suaminya. Suma kemudian yutalliqu, tapi apabila dia ditalak, diceraikan fatarji'u ila abiha wa qaumiha. Kalau dia sudah ditalak, diceraikan, maka wanita itu bukan lagi istrinya. Maka dia kembali kepada abiha, ayahnya, wa qaumiha dan kaumnya. Lalu siapa ahlu baiknya? Ahlu baitihi, ahli baiknya Nabi itu adalah asluhu, yang sedarah dengannya. Wa ashabatuhu dan keturunannya, alladina yang hurimu diharamkan as-sadaqah ba'dahu. Diharamkan menerima sedekah setelah Nabi, setelahnya. Siapakah itu? Di antaranya keluarga Ali. Keluarga Ali itu adalah Fatimah Ali, Fatimah Hasan Hussein. Jadi Bapak sekalian jelas sekali, dan ini adalah meriwayatkannya adalah hadis riwayat Muslim. Nah jadi intinya adalah Bapak sekalian, kita telah menemukan istilah yang tepat di sini, yaitu berkenaan dengan sakalain. Sakalain. Dan Nabi mengatakan tadi, dan Allah tadi mengatakan, ya di sini tadi, di ayat ini, sanafrugu lakum ayyuhas sakalain. Wahai sakalain, aku senantiasa mengikuti kalian. Aku senantiasa bersama kalian. Aku senantiasa bertindak, berbuat. Artinya, wahai sakalain, perbuatan kalian adalah perbuatanku, pembicaraan kalian, pembicaraanku. Seperti itulah. Sampai begitu pentingnya kata-kata ini, Nabi tadi mengatakan disandingkan. Ya. Ini tariku fi, ina tarikum fikum sakalain. Kutinggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Salah satunya adalah kitabullah dan satunya lagi ahli itrati ahli baiti. Itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah lihat tadi apa namanya. Hadis ini saya kira sangat sangat jelas bagi kita. Ya. Sekarang kita lihat lagi berikutnya. Ya. Ayat berikutnya. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, wahai kalangan masyarakat jin dan manusia, ini tatatum jika kalian sanggup, mampu, antanfuzu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembus min aqtaris samawati wal ard, yaitu tepi-tepi batas-batas langit dan bumi, penjuru langit dan bumi, fanfuzu maka tembuslah, datangilah, lewatilah. Jadi artinya apa itu batas-batas langit dan bumi? Bumi adalah kita bisa kita artikan materi, sedangkan samawati adalah non-materi. Di puncak materi dan non-materi adalah dia yang maha mengadakan alam materi dan non-materi. Jadi Allah mengatakan, famfuzu, tembuslah. Jadi cuma sekali sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bergerak secara vertikal. Dari bawah ke atas, dari dasar ke puncak.
kita berada di dasar piramida yaitu alam materi. Kemudian kita bergerak ke atas lebih tinggi lagi yaitu alam malakut, lebih tinggi lagi alam jabarut, lebih tinggi lagi alam nasut, lebih tinggi lagi fana, yang ada hanya dia saja. Ketika kita sampai kepada dia, kita harus tidak ada, karena kalau kita ada dualitas, dan itu mustahil terjadi. Berkaitan dengan zatnya Tuhan, dia adalah tunggal, wujudnya Tuhan adalah tunggal, esa murni, maka tidak mungkin ada dualitas di sana. Lalu bagaimana cara yang kita sampai di sana? Meniadakan diri kita, sehingga kesadaran kita menyatu dengan Tuhan. Karena kesadaran kita memang berasal dari tanda petik kesadarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini katakan fanfuzu, tembuslah. Ya, ini perintah fanfuzu, kata kerja perintah, tembuslah. Tetapi kata Allah, catat, ingat, la tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menyembusnya kecuali dengan sultan. Apa itu sultan, Bapak Ibu jemaah sekalian? Sultan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang mulai daripada lahir ataupun batin. Kekuatan lain seperti ilmu pengetahuan, sains, filsafat, dan sebagainya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Itu hanya merupakan awal. Karena ayat pertama Iqra. Dan dalam Al-Quran penekanan tentang ilmu berkali-kali. Tapi ilmu itu adalah tangga saja untuk sampai ke puncak. Sultan itu harus dibantu dengan yang lain, baru kemudian menjadi sultan. Jadi ilmu itu harus dibantu dengan sesuatu yang lain, baru sultan. Seperti tadi kita lihat, dua pasang. Jadi ilmu itu bersumber daripada kitab suci, tapi ada pasangannya. Pasangannya tadi itu adalah seperti dikatakan dalam hadis tadi, yaitu itrati ahli baiti. Sampai kemudian Allah mengingatkan tiga kali, udhakirukumullah fi ahli baiti. Udhakirukumullah fi ahli baiti. Udhakirukumullah fi ahli baiti. Karena apabila ilmu pengetahuan saja, kita gunakan fakta menunjukkan bahwa manusia merusak peradabannya, menghancurkan, saling membunuh satu sama lain, justru karena ilmu dan teknologi juga yang ada pada mereka. Mereka bikin ilmu apa? Mereka bikin teknologi yang canggih. Teknologi itu adalah turunan daripada sains, ilmu pengetahuan. Tetapi setelah mereka bikin teknologi yang canggih itu, lalu kemudian mereka menjual senjata-senjata itu untuk mengadu satu manusia dengan manusia lain. Bikin perang antar negara, bikin perang sipil di suatu negara, bahkan kemudian tidak segan-segan menjatuhkan seperti bom atom di atas masyarakat sipil yang tidak tahu menahu masalah. Dalam satu detik pertama saya sudah 125 orang meninggal terkena radiasi bom atom tersebut. Artinya pada saat yang sama buktinya merusak. Nah dengan demikian, di sini ilmu pengetahuan penting, di sini teknologi penting, tapi tidak cukup dengan itu untuk menjadi sultan. Makanya jemaah sekalian, sebagai sultan ini masuk dalam doa-doa kita. Ini bagian daripada doa tahajud kita. Kalau kita habis salat tahajud atau kebangun tengah malam, di antara doanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira. Dan sultanan nasira itu adalah kekuatan yang menolong itu tidak bisa kalau ada kebatilan bersamanya. Makanya ayat berikutnya itu tadi adalah surat Al-Isra ayat 79. Ya, ayat berikutnya ayat 80 Allah berfirman. Allah berfirman apa? Allah mengatakan qul ja'al haqqu wa zahakal batil innal batila kana zahuka. Jadi tiba-tiba kebenaran dibicarakan. Jadi sultan ini adalah ilmu pengetahuan yang berdampingan dengan sang kebenaran. Persis seperti yang dikatakan Nabi tadi dengan tariku fikum sakalain. Yaitu yang pertama adalah kitabullah fihil huda, yang kedua adalah ahli baiti, itrati ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Tiga kali dalam hadis Muslim. Nah, jadi jemaah sekalian, bagi itu sultan. Ya. Jadi ini harus ketemu baru bisa melahirkan kekuatan bagi manusia. Apabila dipisah, apalagi kedua-duanya ditolak, yang terjadi adalah kemunduran yang luar biasa. Kalau kedua-duanya ditolak, maka yang terjadi adalah bangsa yang menolak kedua-duanya akan menjadi bangsa paria, akan menjadi bangsa yang berdiri di tepi-tepi peradaban saja, menjadi penonton pasif. Dan akan menjadi korban-korban pertama ketika apa namanya mortir-mortir teknologi canggih itu diledakkan, maka mereka paling pertama terkena. Serpian-serpiannya. Illa bisultan, kecuali dengan sultan. Makanya jemaah sekalian terbahagia, kita minta kepada Allah SWT. Ingat tadi doanya dalam surat Al-Isra
ayat 8 ayat 9 padanya tadi ayat setelah salat tahajud ya ayat berapa ayat 80 ya ayat 78 itu adalah aqimis salata li dhuluki syamsi ila ghasaqi laili wa qurana al-fajr ayat kedua minal laili fatahajjar bihi 9 ayat 80 ya ayat 81 dari qul ya al-haq ayat 80-nya adalah wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Maka kita mengatakan adkhilni mudkhala sidqin. Apa itu mudkhala sidqin? Apa itu akhrijna mukhraja sidqin? Nah, ada doanya. Allahumma rabbi adkhilni fi atau adkhilna untuk kami ya. Untuk saya adkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijni min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkanlah aku pada setiap kebaikan yang kebaikan itu kau masukkan juga Muhammad dan keluarga Muhammad, dan keluarkanlah aku dari semua keburukan yang kamu juga keluarkan daripadanya Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti Muhammad dan keluarga Muhammad adalah patokan baik dan buruk di sana. Qul jal haqqu wa zakal batil innal batila kana zahuma. Jadi kita lihatlah la tanfuzuna illa bisultan. Jadi kalau cuma ilmu kuantum teknologi saja berkembang, ujungnya nanti akan kehancuran bagi manusia. Lihatlah apa yang terjadi pada perang di Ukraina sekarang. Ya, berkat provokasi dari barat, Rusia masuk ke Ukraina. Kemudian sekarang terjadi perang saling memboikot satu sama lain. Apa yang terjadi dampaknya pada kehidupan manusia? Terjadi inflasi besar-besaran sekarang di Amerika dan Eropa. Apa dampak daripada inflasi besar-besaran ini? Adalah instabilitas ekonomi yang merasakan seluruh manusia, yaitu harga-harga naik, apa namanya mata rantai pasokan kebutuhan manusia kemudian terputus di sana sini, akhirnya kemudian rugi siapa? Seluruh manusia karena perbuatan mereka. Sekarang inflasi di Amerika tidak pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir, 9,1%. Itu biasanya yang begitu tuh negara-negara miskin biasanya tuh. Indonesia saja masuk negara berkembang inflasinya cuma sekitar 3,5%. Ya. Amerika berapa? 9,1%. Inggris berapa? Kemarin rumahnya Eropa itu 8,6%. Coba jelaskan. Ya. Dan bagaimana cara meredam inflasi? Biasanya instrumen yang dipakai pemerintah adalah dengan menaikkan suku bunga. Ketika menaikkan suku bunga artinya apa? Mengurangi uang beredar. Ketika berkurang uang beredar artinya apa? Orang kesulitan likuiditas. Ketika orang kesulitan likuiditas, apa yang terjadi? Ya susah membeli barang-barang. Coba jelaskan sebagainya. Mata rantainya kemana-mana. Oleh sebab itu tidak cukup dengan sultan. Ya. Tidak cukup dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Harus dibarengi tadi. Seperti mana tadi? Tidak cukup dengan Al-Quran. Harus ada pasangan Al-Quran. Sebagaimana tidak cukup dengan buku teks kedokteran. Harus ada pasangannya. Yaitu guru besar dalam bidang kedokteran. Baru orang bisa menjadi dokter yang baik. Allah berfirman di ayat berikutnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Lihat ini jemaah sekalian, ini adalah cairan tembaga. Jadi kalau kita menolak tadi itu doa itu, maka kita akan seperti hidup dalam cairan tembaga. Bahkan dikatakan dikejar-kejar oleh cairan tembaga dan api. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah apa cairan tembaga yang dituang, itu artinya panas sekali. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Maka nikmat Tuhan kalian, manakah yang kalian dustakan? Yursalu alaikuma syuadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu alaikuma. Baru-baru kepada kalian manusia dan jin, kalau kalian tidak berpegang teguh tadi kepada sakalain, itu kemarin kan. Kalau kalian tidak berpegang teguh kepada sakalain, kalian tidak akan bisa memiliki sultan, bahkan sebaliknya yursalu alaikuma. Akan dikirimkan kepada kalian syuazun, nyala api, minar, nyala dari api, syuazun, nyala yang panas, minar dari api, wanuhasun, dan cairan tembaga, sehingga kalian fala tantasiran, kalian tidak akan tertolong. Jadi kalau cuma ilmu pengetahuan dan teknologi saja, apa yang terjadi? Yursalu alaikum syuazun minarin wanuhasun. Apa itu kalau kita gabungkan ini? Syuazun min narin wa nuhasun. Ini bisa kita maknai secara zahir, ini adalah teknologi akan merusak.
teknologi persenjataan sekarang yang paling canggih daripada teknologi lain. Ingat ya sekalian, yang namanya teknologi seperti internet itu adalah turunan dari teknologi militer sebetulnya. Jadi sebelum menjadi milik sipil, itu menjadi milik militer dulu. Setelah ada yang lebih canggih di militer, baru diberikan kepada sipil. Begitu. Ya. Jadi teknologi yang paling pertama diterapkan itu pada teknologi militer misalnya. Setelah itu baru kemudian bawa kepada sipil setelah ditemukan teknologi yang lebih advance, yang lebih maju. Nah, jelas kayaknya teknologi itu akan menjadi seperti ini. Kalau ledakan, dia akan menjadi neraka. Syuazum min narin manuhasun. Dia akan menjadi ledakan. Kata-kata api keluar, nuhasun ini adalah barangnya, wadahnya. Narnya adalah radiasinya kemana-mana. Dia akan melahirkan radiasi yang difasilitasi oleh yang namanya bom atom atau bom nuklir. Bahwa sekalian itu nuklirnya kan di dalam. Ya, di dalam. Apa yang membungkusnya? Apa wadahnya? Apa tempatnya? Kita sebut saja dengan tembaga. Alat, logam. Di dalamnya disimpan, ditembakkan. Begitu sampai di suatu tempat, dia akan meledak dan radiasinya kemana-mana. Sehingga fala tantasiran, kalian tidak akan tertolong. Ini kalau kita artikan dengan teknologi. Bisa kita artikan secara psikologi. Yaitu apabila kalian tidak berpegang kepada keduanya, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Pasti ada namanya iri hati. Kenapa sih mesti dia? Kenapa mesti mereka? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan keluarga saya? Akhirnya terjadi adalah bagi yang bainahum. Iri hati dan kedengkian di antara mereka. Iri hati dan kedengkian itu adalah seperti api yang membara. Seperti cairan tembaga yang dituangkan ke dalam hati. Itulah sebabnya orang seperti Yazid bin Muawiyah rela mengirim ratusan ribu, bahkan puluhan ribu tentara kepada Karbala hanya untuk membunuh satu orang Imam Hussein bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya yang tidak lebih dari seratusan orang. Bayangkan, untuk membunuh satu orang atau beberapa orang dikirim 30 ribu orang lebih, puluhan ribu atau 30 ribu orang melalui gubernurnya yang ada di Kufah, yaitu Ubaidullah Ibn Ziyad. Dikirim ke sana jemaah kaisar bahagia hanya untuk bunuh. Apalagi Al-Husain pada saat itu semua rantau, tidak sedang berperang. Bagaimana mungkin orang berperang bawa anak-anak, bayi-bayi, perempuan-perempuan. Ini adalah karavan, ini adalah rombongan musafir yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota-kota lain. Sebagaimana dulu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju kembali kepada Baitul Maqdis. Seperti itu Pak Uskalian. Kalau Nabi pindah ke Yastrib masih banyak, ribuan. Nabi Musa meninggalkan Mesir bersama Bani Israel masih ribuan. Tetapi Al-Husain meninggalkan Madinah menuju ke Mekah, kemudian Mekah menuju Kufah, itu hanya kurang lebih 100-an orang saja bersamanya. Tetapi kepadanya dikirim sekitar 30 ribuan tentara untuk membunuhnya. Bayangkan Pak Uskalian. Apa artinya itu? Iri hati, dendam. Kenapa? Karena Yazid adalah anak daripada Muawiyah. Muawiyah adalah anak dari Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah tokoh terkemuka melawan Nabi di Mekah di awal-awal dakwahnya sampai Nabi pindah ke Madinah. Bahkan ketika Nabi pindah ke Madinah, masih Abu Sufyan menjadi provokator utama untuk mengumpulkan orang-orang melawan Nabi di Madinah. Kapan Abu Sufyan baru berhenti melawan Nabi? Sehingga disebut Islamnya Tulaqa, yaitu pada saat terjadi Futuh Mekah. Ketika mereka sudah kehilangan konstituennya. Nah, jemaah sekalian, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan oleh Muawiyah menyerang Ali, dilanjutkan oleh Yazid menyerang Al-Husain. Seperti itu Pak Abu Sufyan bahagia. Ya, apa sebabnya? Yaitu tadi, iri hati adalah seperti api dan cairan tembaga. Jemaah sekalian, baru kemudian Allah berbicara bahwa Allah yang memfasilitasi semuanya. Allah menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada sekarang. Dari tidak hadir menjadi hadir. Dan ketika hadir itu adalah ketika muncul dari ketiadaan menuju kepada kehadirannya seperti ledakannya seperti sebuah pohon, sebuah bunga mawar. Ini pernah kita jelaskan dulu pada saat kita membahas surat Az-Zariyat. Surat Al-Anbiya juga, Al-Anbiya ayat 30. Dan Az-Zariyat. Nah, jemaah sekalian sebaiknya kita ulangi lagi pembahasan ini, yaitu bahwa alam semesta semua tadinya pernah tidak ada, lalu kemudian dia mengada. Nah, bisakah sesuatu yang tadinya tidak ada mengadakan dirinya? Semua jawaban tidak akan masuk akal.
kecuali satu, yaitu pasti ada unsur yang lebih tinggi yang mengadakannya. Pasti ada yang maha ada yang mengadakannya. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri? Kata mengadakan itu kata kerja, sementara tidak ada bagaimana bisa bekerja? Tidak ada. Mengadakan dirinya sementara dia belum ada. Maka setiap jawaban atas sesuatu alam semesta ini mengadakannya pasti tidak rasional jawabannya. Maka jemaah sekalian, Allah menjelaskan seperti ini, ya. Ini adalah setelah tadi ledakannya, ledakannya kalau diasumsikan itu gambarnya seperti ini. Meletup kemudian membesar, lahirlah namanya expansion of universe of the universe. Meluaslah alam semesta ini, ya. Seperti ini. Meletup, kemudian membesar seperti itu Pak Ustaz sekalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, kalian manakah yang kalian dustakan? Fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhihan. Fa idza, maka ingatlah tatkala in syaqqatis sama, ketika langit itu terbelah, maksudnya meletup. In syaqqa itu meletup, keluar dari ketiadaan. Ya, seakan-akan membelah sesuatu entitas yang akan menjadi penyebab dia menjadi muncul di alam panca indera. Maka terjadilah terbelah. Seperti kita melihat biji, pernah kita bicara juga biji. Biji-bijian kalau tiba-tiba keluar tunas, ya harus terbelah. Tapi terbelahannya itu adalah alamiah. Kalau kita embelah, ya rusak anunya, bijinya. Coba Bapak sekalian ngambil biji, biji kacang misalnya. Atau ke biji mangga, dibelah pakai pisau. Supaya keluar tunasnya, tidak keluar tunas, justru rusak bijinya. Tetapi kalau alamiah kita simpan biji mangga atau biji kacang, lama kelamaan keluar menjadi apa namanya, menjadi tunas. Lihatlah kacang hijau yang mau dibuat jadi apa itu, dibuat menjadi kecambah. Nah itu dia akan terbelah sendiri, keluarlah dari dalamnya. Seperti itulah juga. Ya, faidan syakatis sama'u, ketika langit itu terbelah atau meletup, maka letupannya itu fakanat wardatan. Maka dia seperti wardah. Wardah itu adalah mawar merah. Wardatan kadihan, lalu kemudian meleleh seperti minyak kemana-mana. Maksudnya membesar. Ya, seperti percikan minyak. Jadi begitu dia terbelah, kemudian meletup, lahirlah letupannya itu seperti mawar merah. Fakanat wardatan. Lalu kemudian dia menyebar kemana-mana. Seperti tadi gambar kita. Ya. Jadi ini adalah wardah, di sini adalah mawar merah. Lalu kemudian dia akan menyebar kemana-mana. Minyak itu kan menyebar kemana-mana, meleleh. Namanya dia akan meluas. Jadi ini yang kita artikan dengan Big Bang-nya, ini kita sebut dengan expansion of the universe-nya. Apa namanya, perluasannya, expanding-nya di sini. Meluas kemana-mana. Nah, jemaah sekalian terbahagia, ini kita pernah bahas dulu di surat Anbiya ayat 30 dan surat Az-Zariyat. Mari kita lihat. Ini surat Az-Zariyat. Dan sekaligus di sini kita lihat surat Anbiya juga. Ini adalah ketika meletup di sini, kemudian dia membesar terus-menerus. Dia expand, dia akan meluas terus-menerus. Semakin lama semakin meluas. Ya. Semakin lama jarak antara pusat dengan ini semakin luas. Antara satu planet dengan planet lain semakin membesar. Itu kata para ilmuannya. Seperti ini surat Az-Zariyat. Wassama'a banainaha bi'aidin. Setelah tadi meletup, seperti mawar, maka kemudian langit banaina, tadinya itu kami bangun banaina, kami tadinya kami bangun biaidin dengan kekuasaan wa inna, lalu kemudian la musyur, dia akan meluas. Kenapa dia meluas? Karena tekanan. Namanya meluas itu kan pernah satu, pernah kecil. Bagaimana namanya meluas? Kan pernah satu tadinya, meluas kan berarti tadinya cuma satu titik. Satu titik itu kemudian membesar, namanya meluas, ya. Meluas, ya. Seperti balon gas yang kalau kita tiup dia akan meluas. Tadinya gepeng, ya. Begitu kita tiup dia meluas. Lamusiun, dia akan expand, meluas. Ya. Ini yang disebut dengan expansion of the universe. Ya. Dan jelas kalian ini apa namanya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi di sini disebutkan dengan accelerated expansion of the universe. Jadi dia semakin bercepat. Semakin kesini semakin cepat. Kenapa? Semakin jauh dari pusatnya. Semakin ikatannya semakin longgar. Tarikan gravitasinya semakin longgar. Maka kemudian semakin kesini semakin cepat.
semakin meluas. Jadi persis seperti mawar, Bapak sekalian perhatikan ini. Mawar. Lalu kemudian ini juga, ya masih seperti tadi. Dari keluar dari sana ini, dari bawah, dicari keluar naik. Ini persis seperti mawar. Ini bukan saya bikin ini, Pak. Ini kita ambil dari internet aja. Sudah disiapkan oleh para ilmuwan. Jadi kita menunjukkan betapa Al-Quran itu luar biasa. Karena Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu. Nah ini dia, kita pernah kutip dulu. Pendapat seorang ilmuwan, pemenang hadiah Nobel dari Australia. Mengapa alam semesta mengembang? Ini pada tahun 2017, UI pernah mengundang seorang ahli fisika pemenang Nobel. Ya, ini dia. Hari Senin 29 Mei 2017, Profesor Brian P. Smith. Ya, seorang peraih Nobel Fisika tahun 2011 baru. Baru 11 tahun yang lalu. Memberikan materi kuliah umum yang berjudul The Accelerating Universe. Ya, alam semesta yang bercepat pengembangannya. Di ruang terapung perpustakaan UI Depok. Profesor Smith adalah seorang guru besar astronomi dan rektor di Universitas di Australian National University, ya, yang memenangkan hadiah Nobel tahun 2011 untuk kajian percepatan ekspansi alam semesta. Expansion of the universe is accelerating. Teori the expanding universe, bahwa alam semesta senantiasa mengembang dan berekspansi, sudah dibuktikan oleh penelitian Hubble. Hubble ini adalah teleskop Hubble, ya, tahun 1929. Dengan menggunakan teleskop Hubble menemukan, jadi Hubble sini maksudnya orangnya, kemudian nanti teleskopnya disebut dengan teleskop Hubble. Hubble menemukan bahwa semakin jauh sebuah bintang, semakin cepat ia bergerak menjauh dari bumi. Nah, accelerating tadinya. Ini accelerating. Nah, Bapak sekalian, itu disampaikan dalam Al-Quran tadinya. Kita tidak mengatakan bahwa kita Islam mencocok-cocokkan, bukan. Tapi kita menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu bersifat alamiah, tidak dibuat-buat, ya, tidak diatur-atur, tidak direkayasa. Ya, itu namanya kebenaran. Ini adalah contoh ketika meledak pertama kali. Ya. Kemudian ini adalah surat Anbiya ayat 30. Allah berfirman, awalam yaral ladina kafaru. Apakah orang-orang mengingkari Al-Quran itu belum melihat? Annas samawati, bahwa langit, wal arda dan bumi, kanata keduanya tadinya ratkan, menyatu, berfusi. Nyatu itu kalau bahasa fisikanya fusi. Berfusi. Fafakat, fafatakenahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Jadi artinya tak ada satu, meletup, terpisahlah. Fafatakenahuma. Waja'alna minal mar, kemudian terbentuk satu bumi, di sana satu-satunya planet yang bisa ada air. Waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyi, maka kemudian dari airlah kami ciptakan segala-galanya. Dari air pertama kali terbentuk misalnya tumbuh-tumbuhan seperti misalnya lumut-lumut yang halus, di sana juga muncul nanti makhluk-makhluk kecil yang tidak bertulang belakang, yang hanya satu sel, dan seterusnya. Afalayu minun, kenapa mereka tidak beriman? Kenapa bertanya afalayu minun? Karena Allah menjelaskan bahwa ini sejalan dengan fakta naturalnya alam semesta, yang kemudian pasti sesuai dengan penemuan ilmiah, selama penemuan ilmiah itu juga adalah bersifat objektif. Penelitiannya objektif dan rasional. Dan yang namanya temuan ilmiah pasti objektif dan rasional. Kenapa? Karena setiap penemuan ilmiah terbuka untuk diuji oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Sehingga tidak ada tempat untuk menyembunyikan kebenaran dalam dunia pengetahuan. Jadi baru kemudian wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusihun. Kita pindah sekarang pada ayat berikutnya surat Ar-Rahman. Ya. Gimana sekalian, ini adalah ilustrasi. Di akhirat itu kita memikul semua dosa-dosa kita di dunia. Jadi ini adalah dunia, kita artikan selama kita di dunia, kita membuat kesalahan, kekhilafan, dosa. Baik dosa zahir ataupun dosa batin, baik zanbun ataupun ismun, kita buat. Dan tidak ada satupun yang tak tercatat di sisi Allah SWT. Dan pada akhirnya nanti pada saat kita bangkit di sana, kita akan pikul seperti ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bayangkan ilustrasi ini kalau kita terjadi nanti di akhirat seperti ini. Semua orang sibuk dengan memikul dosanya masing-masing.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka berkenaan tadi dengan penciptaan semesta, nikmat Tuhan kamu yang mana kaya kamu dustakan. Fa yauma izin la yus'alu an dhanbin insun wala jan. Pada hari itu nantinya di akhirat, karena Allah telah memfasilitasi kita dari A sampai Z, mulai daripada alam materi, alam insani, alam malakuti, alam jabaruti, alam lahuti, semuanya difasilitasi oleh Allah SWT. Allah berikan kepada kita tubuh jasmani untuk mengarungi alam semesta yang bersifat material ini. Allah berikan kepada kita akal pikiran untuk mengarungi alam-alam malakuti yang tidak dijangkau oleh panca indera. Allah berikan kepada kita hati, jiwa, zauq untuk merasakan kehadiran Allah SWT pada setiap hal. Tetapi kalaupun dia kita berdoa, Allah mengatakan semua jadi catat, dan pada saat itu tidak dimintai lagi, tidak ditanya lagi. Kenapa? Sudah tercatat. Wa yauma idzin la yus'alu 'an dzambin, tentang dosa tidak ditanyakan lagi. Lalu apa yang ditanyakan? Kenapa kamu berdosa? Kita sudah bahas sebelumnya, yang ditanyakan Allah adalah pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Bukan dosanya, tetapi kenapa kamu berdosa. Pada saat iblis tidak sujud, itu namanya berdosa. Tapi Allah belum hukum. Allah tanya dulu, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud? Nah, itu adalah yang ditanyakan adalah kenapa tidak sujud. Pertanggungjawaban. Jadi, la yus'alu an dhanbin insun wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka wahai jin dan manusia, wahai seluruh makhluk, nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah begitu mulianya, begitu murahnya kepada kita, begitu penyayangnya kepada kita. Allah menyebutnya sebagai Ar-Rahman. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita berdosa, Tuhan siap mengampuni dosa-dosa kita. Cuma satu yang Allah minta, kembali kepadanya dalam keadaan redha dan ridhoi. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kembali kepadanya dalam keadaan redha dan ridhoi, pada khulifi ibadih, kamu berhak masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang la yastakbiruna inda rabbihim, yang tidak pernah istikbar di sisi Tuhan mereka. Adukhuli jannati, baru berhak masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan surat Ar-Rahman ini jemaah sekalian berbahagia bisa menyejukkan hati dan pikiran kita sehingga kita semakin dekat kepadanya. Paling tidak kita menjadikan ayat-ayat ini sebagai pelajaran untuk mengetahui bahwa di atas segala-galanya ada yang lebih tinggi. Dan itulah sumber kebenaran. Maka ketika kita menemukan kebenaran, hakikatnya adalah juga menemukan dia. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seolah-olah 31 kali ini membungkam kita di depan mahkamah Allah sebelum mahkamah akhirat. Di penjeraan peribadi Ustaz, bahawa kita terjebak di satu sudut yang tak mampu lagi berkata ataupun cuba menafikan apa yang kita telah alfa setelah lahir. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, setiap bulan maksimal satu bulan itu 31 hari. Kita mempunyai dua perhitungan tadi. Jadi di sebelumnya kita sudah bahas juga bahwa Allah menggunakan matahari dan bulan itu sebagai husban, dua penghitung. Jadi ada perhitungan waktu berdasarkan Qomariyah, bulan, dan ada perhitungan waktu berdasarkan matahari, syamsiyah. Perhitungan waktu berdasarkan bulan itu maksimal 30 hari. Sedangkan perhitungan waktu berdasarkan syamsiyah, matahari adalah 31 hari. Ya, seperti Januari, Maret, itu adalah 31 hari. Desember itu 31 hari. Bulan kemarin, bulan Juli juga 31 hari. Jadi maksimal dalam satu tahun, dalam satu bulan itu adalah 31 hari. Dan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman, 31 kali juga Allah menggunakan kata-kata Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Secara otomatis setiap kalimat, setiap ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban berbeda peruntukannya. Kalau kita menghitung hari saja, berarti yang pertama sekali terucap Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban hari pertama. Kemudian hari kedua, tanggal 2 adalah Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban yang kedua. Begitulah seterusnya sampai nanti yang ke-31. Lah, untuk apa kok seperti itu? Jemaah sekalian berbahagia, dalam setiap hari kita tidak pernah lepas daripada nikmat-nikmat Allah.
kita tidak pernah lepas daripada rahmat Allah SWT. Kita tidak pernah lepas daripada rahmannya. Karena kita tidak bisa tidak hidup di bumi ini. Kita tidak bisa hidup tanpa gravitasi bumi. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Kita tidak bisa hidup tanpa malam. Kita tidak bisa hidup tanpa air, udara, temperatur yang tepat, dan sebagainya. Kita tidak bisa hidup tanpa lautan. Kita tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Dan semuanya itu Allah sudah siapkan sebelum Allah menciptakan kita manusia. Bukan kita manusia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Bukan kita manusia menciptakan matahari dan rembulan. Bukan kita manusia yang bersama-sama bergotong royong membuat bumi berputar secara konstan, ajek. Bukan. Tapi itu adalah sudah ada sebelum kita lahir. Dan kita hidup tidak pernah bisa lolos dari semuanya itu. Najib Mas Kaisar bahagia. Tidak ada satupun buatan kita. Udara bukan buatan kita. Hujan bukan buatan kita. Cahaya matahari bukan buatan kita. Tidak ada sama sekali. Alat-alat pencernaan kita bukan buatan kita. Tubuh kita bukan buatan kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang Allah minta dari kita? Allah berbicara tentang sakalan, yaitu kitab suci dan orang suci yang menjadi pasangan daripada kitab suci itu. Dan pada zaman Nabi Muhammad kita, yang dimaksud kitab suci itu adalah Al-Quran, Kitabullah. Fihi Al-Huda, di dalamnya ada Al-Huda. Dan apalagi, Wa'itrati Ahli Baiti, dan keturunanku yaitu Ahli Baitku. Baru ditambah 3 kali, Uzakirukumullah fi Ahli Baiti. Uzakirukumullah fi Ahli Baiti. Uzakirukumullah fi Ahli Baiti. Cuma itu yang Allah minta dari kita. Allah minta harta dari kita. Allah tidak minta dari kita menyerahkan apa saja yang kita miliki. Allah tidak minta. Yang Allah minta adalah berpegang teguh kepada 2 sakal tersebut. Seperti tadi di ayat yang pertama kita bahas, nafruku fikum sakalan. Saya akan selalu bertindak berdasarkan kesucian Allah pada kalian, wahai as-sakalan. Sehingga kalau kita berpegang kepada keduanya, kita sama dengan berpegang kepada Allah. Itu yang disebut dengan hablullah wa tasimu bihablillahi jami'a. Najib Mas Kaisar bahagia. Jadi apa tanda kita berpegang kepada Allah? Dan kepada apa Allah selalu mengulangi fabi'ayi alai rabbikum atukatiban? Kepada as-sakalan tersebut. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Suhandi. Silakan Pak. Ini Ustaz, sepertinya ayat 35 ya kan disebutkan dilepaskan dengan api dan cairan tembaga. Kan ancaman gitu. Kan? Terus diikutin ayat 36-nya, apa ini kemana-mana, Kak? Minyak Tuhan mana lagi yang akan engkau ciptakan? Seperti bagaimana tuh? Mana mungkin, bagaimana penelitiannya itu? Itu kan ancaman itu terus dianggap sebagai nikmat. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekian serbahagia. Jadi sebetulnya bukan kembali ke sini, fabi'ayi alai rabbikum atukadziban. Jadi artinya, kalau Allah memberikan ini kepada kalian, itu wajar. Kenapa? Karena Allah telah memberikan seluruh kenikmatan itu kepada kalian. Allah tidak pernah memberikan kepada kita hal yang buruk. Setiap yang buruk itu adalah kita sendiri manusia yang buat. Allah memberikan kepada kita semuanya adalah baik. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah suatu mata rantai, peringatan, dan sekaligus tanda, alamat, dan sekaligus tangga untuk sampai kepadanya. Maka kemudian kalau kita langgar itu, maka kemudian kita sendiri yang menciptakan sebetulnya syuadun minnarin wanuhasun. Jadi kita sendiri yang menciptakannya ini sebetulnya. Lalu kemudian kalau Tuhan kemudian memberikan ini kepada kita sehingga falatan tasyuran kita tidak tertolong, Allah bertanya, fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Pasti orang bertanya, kenapa Tuhan? Tuhan bertanya juga, nikmat Tuhan kalian mana yang kalian dustakan? Ya. Jadi sebetulnya jemaah sekalian serbahagia, yang namanya nyala api itu untuk kehidupan kita sendiri. Yang namanya tembaga itu untuk kebaikan kita. Tetapi apabila kita lepas daripada sakalain tadinya, apa yang terjadi kemudian? Api kita gunakan untuk membakar properti orang lain, kita mengacau negara orang, cairan tembaga kita gunakan bikin teknologi, pesawat tempur, bom nuklir, rudal-rudal balistik, dan sebagainya. Seperti itu, Pak Aswani.
Sehingga kemudian kalau itu terjadi pada kita, Allah bertanya, itu bukan Tuhan yang buat, tetapi kalian sendiri. Kenapa? Ya, kalian telah mengingkari nikmat-nikmat itu. Sehingga bertanyalah Tuhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Sandi, ya sebentar Pak Sandi dulu Pak. Masih ada satu, silakan. Ini saya akan saya awam ya Ustaz ya. Ini kan malam-malam Asyura nih Ustaz. Satu sampai malam. Mana yang lebih utama Ustaz? Ini dengan kebodohan saya biasa bertanya ya. Mana yang utama? Mengikuti malam-malam Asyura acara-acaranya dari atau mengikuti apa tuh ilmu gitu Ustaz seperti sekarang ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya, jemaah kaisar bahagia sama saja sebetulnya. Sebetulnya jemaah kaisar bahagia inti mengikuti malam-malam takziah atau ke malam-malam azza itu sebetulnya adalah memetik pengetahuan dari sana. Jadi orang yang kan pertama itu kan bukan kewajiban Pak Suwandi, itu bukan rukun agama, itu adalah hanya bagian dari pengetahuan juga. Dan orang menghadiri itu juga kalau tidak bisa mengambil pelajaran ya terulang lagi. Karena sebetulnya apa pelajaran terpenting yang kita ambil dari malam-malam Asyura itu? Bukan menangis saja. Tetapi paling penting adalah pengkhianatan. Nah, pengkhianatan itu kerjanya di mana? Kerjanya di hati. Iya. Nah, jemaah sekalian, pengkhianatan itu apa itu pengkhianatan? Sebetulnya sederhana. Yaitu bahwa Rasulullah telah membawa agama yang luar biasa kepada kita ini dengan perjuangan seluruh hidupnya. Keluarganya dikorbankan, kehidupan dunianya dikorbankan, kenikmatan-kenikmatan dikorbankan. Dan Nabi tidak pernah minta upah dari kita. Tidak pernah minta upah dari umatnya. Ya. Nabi tidak pernah bikin proposal minta-minta dari umatnya. Tidak pernah Nabi berdakwah lalu menyimpan rekening di belakang dakwanya. Tidak pernah. Nabi di dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah minta apa-apa. Ya. Kecuali satu, keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya tadi adalah pasangan daripada kita. Allah. Itu saja sebetulnya. Jadi bukan juga karena bukan karena faktor emosi keluarga. Tetapi lebih kepada faktor spiritualitas. Ya. Nah dengan demikian, ketika Nabi wafat, lalu kemudian umat yang telah menerima agama dari langit melalui Nabi ini kok tiba-tiba mengkhianati Nabinya. Nah jadi intinya sebetulnya adalah jiwa khianat. Jadi jemaah sekalian terbahagia, betapa banyak orang juga yang menghadiri majelis-majelis duka, itu sebetulnya tidak untuk mengobati hatinya, tapi untuk kepentingan pribadinya Pak Suwandi. Banyak orang menghadiri majelis-majelis duka, tetapi hanya untuk datang supaya penyakitnya sembuh, supaya ekonominya bagus, supaya rekeningnya tambah tebal, supaya anak-anaknya sukses. Jadi bukan untuk Nabi dan keluarganya, untuk pribadinya. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf, yang kita seperti ini kalau jiwanya tidak diperbaiki, akan menjadi pengkhianat juga. Lihatlah, 12.000 orang bertanda tangan dengan darah di Kufah menerima Al-Husain. Tetapi ketika diancam oleh Ibnu Ziyad, gubernur di sana, mereka mundur satu persatu, bahkan membiarkan Muslim bin Akhil sendirian, Pak Muskara. Seperti gembel di jalan, terusir. Lalu kemudian ditangkap, dibuang, dibunuh dengan cara yang sadis. Kemanakah mereka 12.000 itu? Mereka telah hilang, mengkhianat. Ya. Jadi inilah intinya, Pak Muskara. Jadi tidak cukup dengan hanya menghadiri saja majelis-majelis duka itu. Ya, jemaah kaisar bahagia yang namanya Syahri Safah Levi itu adalah orang Syiah juga Pak Suwandi. Ya. Syiah juga. Bapak, bahkan kalau bapak, ibu, terutama Pak Suwandi, perhatikan kondisi politik sekarang di Irak, itu justru kelompok Syiah sekarang yang masuk ke gedung parlemen, tidur-tiduran di sana luar biasa. Menurut kita ini kurang beradab. Menguasai parlemen, tidur di sana, dan sebagainya, itu kan kotor jadinya. Nah, itu juga terus dikemanakan itu apa namanya malam-malam Asyura. Nah, jadi dengan demikian intinya adalah mengambil pelajaran dari sana sehingga kemudian jangan sampai kita hati kita juga memiliki sifat khianah. Terima kasih. Yang berikutnya tadi Pak, yang mau bertanya tadi Bapak yang Assalamualaikum Ustaz. Ada. Silakan. Oh ya. Masya Allah Ustaz luar biasa ya. Sedikit pendalaman aja Ustaz tentang hadis tadi ya, hadis riwayat Muslim tadi Ustaz. Redaksi sakal itu, sakalan kalau dalam surah Ar-Rahman tadi itu ya. Saya istilah sakala ini nih Ustaz ya. Lalu dalam konteks kesyiaan kita gitu, menjadi syiah itu
ini perspektif saya Ustaz ya, mudah-mudahan saya yang keliru memandai. Menjadi Syiah itu bukan apa persoalan ringan gitu loh. Harus sakak menjadi berat gitu. Makanya kan saya memandai bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara ini memang sangat berat gitu. Karena menjadi pengikut Rasulullah itu menjadi Syiah Rasulullah, menjadi Syiah Ahlul Bait itu sangat berat gitu. Karena dalam konteks keseharian saja gitu. Apa kita berpegang teguh saja kepada Al-Qur'an itu luar biasa tantangannya gitu. Menjadi pengikut Ahlul Bait itu luar biasa banget tantangannya gitu. Jadi dipersekusi, difitnah dan lain sebagainya. Disesat-sesatkan luar biasa gitu. Jadi untuk menjadi Syiah itu bukan persoalan mudah gitu menurut saya Ustaz. Kalau membaca penjelasan-penjelasan Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya keluar ya. Enggak ada suara Ustaz ya. Kayak keluar dia, beliau ya. Hilang suaranya. Iya, Ustaz. Ya, keluar. Oh ya, enggak ada suara. Ustaz di Papua ya. Ya, beliau masih ada kok itu saya lihat cuma tidak ada suara beliau. Ya silakan Ustaz, ini mohon maaf tadi terpental ya. Oh iya. Silakan. Saya ulang Ustaz ya. Ya. Kata sakalin sangat tepat menurut saya Ustaz ya untuk pengikut Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Gitu. Karena menjadi pengikutnya beliau itu bukan persoalan mudah. Sangat berat gitu loh, sangat-sangat berat itu. Kalau kita bercermin kepada cucu beliau Imam Husain di Karbala, aduh, saya nggak sanggup berceritanya Ustaz. Itu persekusi yang sangat luar biasa. Gitu. Kita umat yang jadi pengikutnya ini tiap hari mungkin difitnah, diapa dan macam-macam itu. Itu sangat kecil dibanding dengan apa yang dialami oleh cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mungkin saya memahami untuk kata-kata sakal itu sangat berat gitu. Makanya redaksinya sangat betul ini. Karena menjadi pengikutnya beliau itu bukan persoalan yang sangat mudah gitu. Kita menjadi Syiah itu mungkin hanya klaim-klaim aja gitu, tapi menjadi Syiah betul-betul itu bukan persoalan mudah menurut saya. Mungkin saya keliru, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz Aidin. Saya kira sudah benar. Jadi memang menjadi pengikut kebenaran ini berat sekali. Ya, karena pengikut kebatilan itu tidak segan-segan melakukan apa saja. Pengaku atau pemangku kebenaran tidak mungkin melakukan segala cara. Karena namanya pemangku kebenaran itu pasti bersifat pengasih, penyayang, pemaaf. Tapi yang namanya pemangku kebatilan akan melakukan apa saja. Karena mereka melakukan apa saja, otomatis korban yang paling pertama adalah seberangnya. Siapa seberangnya? Yaitu pemangku kebenaran. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana mulai daripada zamannya Abu Sofyan ingin membunuh Nabi, mengirim Al-Gojo untuk membunuh di rumahnya, sampai nanti kepada anaknya juga diwariskan kepadanya, Muawiyah juga ingin membunuh Ali, diwariskan lagi kepada cucunya, yaitu kepada Yazid bin Muawiyah, seperti itu. Dan kita katakan tadi, jiwa manusia banyak, bahkan mayoritas gampang terambil oleh mereka. Kenapa? Karena jiwa kita ini kan jiwa duniawi kebanyakan. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa pelajaran terbesar yang kita ambil dari kasus ini adalah dikembalikan kepada jiwa kita. Apabila kita menghadiri majelis-majelis azan atau takziah, tetapi kemudian hanya untuk kepentingan pribadi kita, ini nanti bisa jadi kita juga yang pertama melawan mereka. Lihatlah seperti tadi yang kita katakan di Kufa, mereka ini adalah orang-orang bersentuhan langsung, bahkan kalau tidak bersentuhan dengan Nabi, paling tidak Ali. Kufa itu basisnya Ali tadinya. Bahkan kita tahu yang namanya Shimmer itu adalah ikut berperan di belakang Ali waktu melawan Muawiyah di Siffin. Itu Shimmer. Bahkan kita tahu Jemaah Kaisar Bahagia bahwa hadis yang diangkat berkenaan dengan keutamaan Ali biasanya itu adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi putranya Umar bin Sa'ad. Coba kita lihat.
Umar bin Sa'ad itu, apa kurangnya Umar bin Sa'ad kalau kita pikir? Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, bertemu dengan Imam Hussein, bertemu dengan orang-orang penting. Tetapi ketika kemudian, ya, bahkan dikatakan yang paling pertama menerima utusan Imam Al-Hussein di Kufa, yaitu Muslim bin Aqil, itu adalah Umar bin Sa'ad di rumahnya. Ya. Tetapi begitu diancam untuk tidak diberikan jabatan wali kota atau gubernur di Rai, maka kemudian berbalik. Kenapa? Itu artinya apa? Bahwa selama jiwa duniawi, di dunia material, dunia fulus, dunia uang masih menguasai jiwa kita, maka di situ ada potensi pengkhianatan. Seperti yang terjadi pada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti juga yang terjadi pada Ubaidullah ibn Ziyad. Ya. Tapi bagi mereka yang benar-benar berhasil mengusir penyakit itu dari dalam dirinya, seperti yang terjadi pada Al-Hur Ar-Riyahi. Dia juga adalah panglima perang yang diutus oleh Ibnu Ziyad untuk membunuh Imam Hussein, untuk menggiring Imam Hussein sampai kepada Karbala, menghalang-halangi. Pasukan pertama yang menghalang-halangi Imam Hussein untuk tidak berhubungan dengan Sungai Efrat, Sungai Furat, itu adalah pasukannya Al-Hur. Ya. Tetapi jemaah sekalian yang berbahagia, begitu bersentuhan dengan Imam Hussein dan mendengarkan kata-kata Imam Hussein, runtuh semua kecintaannya kepada dunia. Runtuh semua kecintaannya kepada dirinya. Tiba-tiba kegelapan hatinya diganti dengan cahaya kebenaran. Maka kemudian ketika dia datang bertanya kepada Umar bin Sa'ad, di malam-malam menjelang Asyura itu, Al-Hur bertanya, "Wahai Umar, apakah benar kita akan membunuh Al-Hussein?" Kata Umar bin Sa'ad, "Tidak ada pilihan lain. Kita datang ke sini karena diperintah oleh gubernur untuk melakukan itu. Kalau kita tidak melakukannya, ya kita berarti mengkhianati Ibnu Ziyad. Jadi lebih senang mengkhianati Al-Hussein daripada Ibnu Ziyad. Coba yang kan jelas sekali. Karena jabatan. Jadi kita harus melakukannya," kata Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tegas. Mendengar jawaban itu, maka kemudian Al-Hur kemudian mulai sering menyendiri, mengisolasi diri. Didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang sangat dekat. "Wahai Al-Hur, ada apa dengan kamu? Kok akhir-akhir ini saya menemukan kamu suka murung dan seperti ketakutan?" "Wallahi," kata temannya itu, "selama ini setiap ada orang yang bertanya siapakah kesatria dari Kufah, selalu saya menyebut namamu, yaitu Al-Hur Ar-Riyahi. Tapi hari ini saya melihat kamu kok seperti pucat, ketakutan, seperti tidak berani melakukan sesuatu. Apa kata Al-Hur?" Al-Hur mengatakan, "Wahai sahabatku, ini bukan persoalan berani atau tidak berani. Ini adalah persoalan akhirat," kata dia. "Coba. Ini adalah persoalan nasib kita di akhirat. Seandainya aku dibunuh dan hidup lagi untuk melawan, membunuh Imam Hussein, saya tidak mungkin melakukannya. Karena saya tahu persis Al-Hussein itu cucu Nabi. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia dipesankan kepada kita oleh Nabi tadi dengan kata-kata, 'Uzakirukum fi ahli baiti. Uzakirukumullah fi ahli baiti.' Kalau seandainya saya dibunuh sekarang, bahkan dibunuh sampai 1000 kali untuk datang membunuh, saya tidak mungkin melakukannya. Coba." Setelah berkata begitu, Al-Hur dengan anaknya dan juga segelintir orang yang sepakat dengannya memacu kudanya. Menyeberang mendatangi Al-Hussein. Begitu sampai di tendanya Al-Hussein, dia loncat dari kudanya. Dan langsung tersungkur di depan Imam Hussein. "Wahai Imam Hussein, masih adakah tempat untuk saya dimaafkan? Masih adakah ampunan dosa bagi saya?" Al-Hussein memegang kepalanya dan mengatakan, "Kamu terampuni. Demi Allah." Maka setelah itu kemudian dia loncat kembali naik di atas kudanya. Kemudian sekarang berlari menghadapi musuh. Dan mengatakan, "Siapa yang akan bunuh Al-Hussein, bunuh saya duluan." Terjadilah perang melawan Al-Hur dan orang-orang dekatnya. Al-Hur tersungkur dan syahid di dalam pangkuan Imam Hussein.
Apa artinya ini, jemaah sekalian? Artinya bahwa persoalan mendasar dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini adalah jiwa kita masing-masing. Bukan hanya ritual, bukan hanya sekedar hadir. Tetapi apakah kehadiran kita di sana bisa kita mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh yang ada di sana? Yang tadinya kelihatannya begitu membela, tapi tiba-tiba menjadi berkhianat. Yang tadinya kelihatannya memusuhi, tapi tiba-tiba menjadi berpihak seperti Al-Hur. 12.000 tanda tangan yang dikirim kepada Nabi menyatakan diri mendukung gerakan Al-Husayn. Tetapi kemudian mereka semuanya mengkhianatinya. 12.000. Artinya apa aja mas kalian? Tidak cukup hanya dengan menghadiri malam-malam mazhab. Bahwa itu penting, iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sudahkah kita menjadikan peristiwa ini sebagai cermin untuk melihat jiwa-jiwa kita masing-masing. Karena setiap kehidupan ini selalu sumber utamanya adalah pengkhianatan demi pengkhianatan. Keterbelahan demi keterbelahan, perpecahan demi perpecahan itu karena gampangnya manusia mengkhianati kata-katanya sendiri. Mengkhianati komitmennya, mengkhianati janjinya terhadap kebenaran. Makanya Al-Quran mengatakan, wala takhunu Allah wa Rasul. Wa takhunu amanatikum. Jangan pernah mengkhianati Allah dan Rasulnya, karena pasti kamu akan mengkhianati amanat-amanat kalian. Dan ini adalah sedengan ahad. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Inilah akad-akad hati kita. Jangan pernah mengkhianati itu semuanya. Najmah Kaisar bahagia, oleh sebab itulah, bukan ukuran kebenaran itu pada menghadiri majelis-majelis asar. Jangan ke majelis asar, bahkan membaca Al-Quran bukan ukuran. Abdurrahman Ibn Muljan dikatakan menghafal Al-Quran, tapi bisa melakukan perbuatan jahat. Yaitu sejahat-jahatnya perbuatan. Membunuh seorang yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dalam versi mereka. Lalu kemudian membunuhnya ketika sedang sujud di masjid, ketika memimpin sholat subuh di bulan Ramadan pula. Coba. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup dengan itu, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita jemaah sekalian, terutama Al-Fakir sendiri yang masih juga masih jauh daripada cahaya ini, kita semuanya diberikan keberkahan dengan malam-malam yang sangat suci dan penting ini, sehingga kita semuanya bisa mengambil pelajaran seperti dikatakan tadi Ustadz Wahyudin, bahwa menjadi pengikut kebenaran itu seperti kata-kata ini adalah sakalain. Benar-benar berat. Sakal itu berat sekali. Karena taruhannya apa? Taruhannya adalah nyawa kita. Apabila kita masih menganggap berharga nyawa kita, masih berharga hidup kita daripada kebenaran, maka kita memiliki potensi untuk melakukan pengkhianatan. Maka bagaimana cara tidak berkhianat? Harus kita sampai pada kesimpulan. Dan kesimpulan ini adalah kesimpulan hati, bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan nyawa kita, bukan saya kita, bukan dunia kita, tapi kebenaran itu sendiri. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ada Ustaz satu pertanyaan. Silakan yang di chat dulu. Pak Burhan, kenapa Al-Qur'an ya? Kenapa Al-Quran dan Al-Itra itu disebut sebagai dua perkara yang berat? Sedangkan ianya adalah perkara yang wajib diimani dan diikuti dalam kehidupan dunia ini. Ya, saya kira sederhana sekali sebetulnya, bahwa manusia itu terdiri daripada jasad dan roh, jasmani dan rohani. Jadi kita manusia jasad rohani. Ada dua, ada tubuh kita, ada rohani kita. Nah, ini kemudian semua hal seperti itu. Misalnya kita punya pelajaran matematik, ya, atau kami saya pelajaran ekonomi misalnya. Maka terdiri dari dua di sana juga. Ada jasadnya dan ada juga rohnya. Apa jasadnya? Ekonomi buku. Buku-buku ekonomi. Textbook. Jadi textbook ekonomi, textbook yang lain itu adalah jasadnya. Dan tidak bisa hidup hanya dengan jasad. Harus ada rohnya. Apa rohnya? Makna-makna, pengertian-pengertian yang berada di balik textbook tersebut. Yang berada di balik kata demi kata yang menyusun textbook tersebut. Jadi itulah. Dan maknanya itu bersifat non-materi, bersifat rohani. Nah, dengan demikian kalau kita cuma mengambil salah satunya, tidak bisa.
Karena tidak bisa kita mengambil rohnya tanpa mengambil jasadnya buku. Tidak bisa kita mengambil buku tanpa mengambil juga isinya rohnya. Nah begitulah juga dengan tubuh manusia, tidak bisa manusia disebut manusia hanya dengan jasad, juga tidak bisa hanya dengan roh. Nah, dua sakal ini adalah tidak bisa dipisahkan. Karena satunya adalah jasadnya, yaitu Al-Quran, Kitabullah, yang satunya lagi adalah rohnya, yaitu insan kamil. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Apabila dipisahkan, sama dengan memisahkan antara buku teks dengan makna daripada buku teks tersebut. Nah, begitulah juga memisahkan antara buku dengan penulisnya. Misalkan antara kitab suci dengan pasangannya. Ya, makanya disebut dengan perkara yang wajib. Karena tidak bisa, tidak harus kedua-duanya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kesertaan dan kebersamaan Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada baiknya itu dari Allah SWT. Kalau ada khilaf dan kurangnya dari kekurangan pribadi sendiri. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.